Gimana sayang? Masakan papa enak nggak? Hah? Enak nggak? Jujur, nggak apa-apa, nggak usah bohong. Kalau nggak enak, bilang nggak enak. Jangan nggak enak bilangnya enak dong. Serius? Berarti jadi dong. Jadi tukang masak nih. Jadi koki, kokinya kamu. Oh iya yang tadi, waktu kamu berangkat ke pasar, adik kamu mampir ke sini. Iya. Enggak, tadinya aku bilang kenapa nggak nyusul, katanya telepon kamu dulu. Oh, dia cuma chat kamu. Maksudnya seperti memastikan gimana? Oh, maksudnya mastiin kalau kamu di pasar. Iya, kenapa nggak nunggu kamu atau nyusul kamu gitu kan, biar sekalian bantuin kamu. Enggak, yang. Enggak, dia cuma sebentar di sini juga. Mau aku buatin minum juga kayaknya buru-buru dia. Iya. Katanya mau ke sini lagi nanti. Nunggu kakak pulang katanya. Enggak, yang, sumpah. Ya jangan ngungkit-ngungkit masa lalu dong, itu kan dulu. Kan aku udah minta maaf sama kamu. Ya aku ngasih tahu kan, apalagi nggak ngasih tahu. Jangan kayak gitu dong. Beneran. Tadi adik kamu kesini cuma ngobrol aja, mampir sebentar. Terus suruh nungguin kamu, malah dia buru-buru pulang. Dan aku juga ngasih tahu kalau kemarin kita mau ke sana kan, tapi nggak jadi karena tiba-tiba perut kamu sakit kan. Kok nggak percaya sih yang? Jangan nuduh-nuduh tanpa bukti dong. Apa buktinya coba? Ya jangan asal nuduh aja, buktinya apa? Spray? Emang kenapa spraynya? Ya dari tadi kan bekas kamu tidur itu. Emang papa ngecek-ngecek spray kamu gitu? Ya terus maksudnya apa? Udah deh yang, udah, jangan mancing-mancing itu dong. Udah, kamu tuh cemburu tanpa alasan kayaknya. Kirain papa sama kamu udah gak ingat gitu. Jadi selama ini kamu gak akur sama adik kamu gara-gara dulu. Kenapa kamu gak ngomong? Ya pantas aja dia suruh nyusul kamu gak mau. Tapi bener yang, sumpah, aku nggak gimana-gimana kok. Dia cuma sebentar di sini juga. Yang, kamu nggak kangen apa? Marah-marah terus, nggak kangen sama papa, nggak kangen kayak waktu itu. Iya, yang senam waktu itu. Yang papa ajarin itu buat ibu hamil. Iya. Ya kayaknya malam-malam gini pas buat senam kamu. Gimana? Ya. Iya dong yang. Biar kamu gak ngapung-ngapung kayak gitu terus ah. Ya. Ya, nanti papa yang ini yang
ngasih arahan. Kamu pokoknya ya nurutin aja. Papa ngarahin ke sini kamu nurut. Papa ke situ kamu nurut. Yang penting kan kamu dan Debay dalam perut kamu sehat nanti. Hah? Maksudnya? Ya, enggak, ya emang waktu itu papa lupa kalau ada Debay dalamnya. Sekarang enggak deh, enggak kayak waktu itu lagi. Iya, papa pakai hati kok. Ya sayang. Kamu lupa apa malam apa ini? Ya udah dong marahnya. Kata orang sih kalau habis marah-marah nanti, wih luar biasa sayangnya katanya. Perhatiannya tiba-tiba timbul katanya. Emang iya sih, kalau habis marah-marahan nanti, kalau udah marahnya udah, nanti mesra gitu. Dan papa pengen buktikan itu bener apa enggak. Kalau kamu masih cemburu kayak gitu, berarti pernyataan itu enggak bener, enggak nyata. Yang? Kok enggak didengerin papa ngomong dari tadi? Emang dikira radio? Ngomong sendiri, dijawab sendiri. Emang kamu dengerin ASMR apa? Cuma dengerin doang. Jawab dong. Iya kek, enggak kek. Jangan diem aja. Nanti papa paksa lo. Tahu rasa nanti. Mau papa paksa suruh ngomong. Papa paksa nih ya. Mumpung di sini. Ya enggak apa-apa di sini juga. Ya soalnya udah ini. Si dedenya udah ngambek-ngambek ini. Dari tadi nungguin kamu. Kangen kamu. Dari tadi nungguin kamu kangen banget sayang. Iya. Udah letakin dulu HP-nya lah. Main HP mulu dari tadi. Bikin papa kepancing aja. Papa udah mesra-mesra. Udah ngerayu-ngerayu kamu. Kok kayak gak ada gunanya sih. Siapa sih yang kamu chat? Coba lihat. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Ya mana? Kalau emang temen, ya coba lihat kasih tahu dong. Siapa gitu. Temen sekolah. Ya udahlah, terserah kamu yang. Kamu mau gitu. Main rasa-rasa segala sama suami. Gak kapok-kapok kamu. Nanti kalau papa hukum lagi tahu rasa nanti. Sayang aja. Iya tapi kenapa diumpetin? Kalau emang itu teman kamu. Kok kayaknya serius banget. Sampai gak dengerin papa ngomong. Yaudah papa mau pergi. Mau mancing kayak mau apa. Udah ya.